semestinya. Syederalun, Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Senin sore melantik 9 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Aceh. Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senda Aceh. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara. Adapun kesembilan pejabat yang dilantik meliputi posisi Kepala Pelaksana BPBA, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, kemudian Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Posisi lainnya adalah Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, Kepala Biro Perekonomian Sedda Aceh, serta Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Sedda Aceh. Mereka yang dilantik ini, Syederalun, diklaim merupakan hasil uji fit dan proper test yang dilakukan beberapa waktu lalu. Mewawancarai lagi, menginterview. Jadi memang butuh waktu, dan hari ini Pak Gubernur harus bertugas di tempat lain. Sebatas yang sudah selesai di interview ya yang ini. Saya mendapat perintah untuk melantik yang sudah selesai. Yang sebelumnya belum selesai dengan interview. Dia berjalan terus. Tapi tentu menunggu kesiapan Wakil Gubernur, dan mudah-mudahan tidak akan lama lagi. Tapi yang jelas ini menunggu waktu Pak Gubernur saja, dan interviewnya bergulir terus. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi TV. Patah kuat.